Kasat Reskrim Polresta Pangkal Pinang AKP Adi Putra mengatakan mengungkapkan kasus prostitusi yang melibatkan mucikari berinisial V berusia 39 tahun, terungkap sesaat setelah pelaku mengantarkan perempuan berinisial PU ke kamar hotel. Di kamar hotel itu, sudah ada lelaki hidung belang yang menunggu. Menurut Adi, pelaku memanfaatkan pesan singkat untuk menjalani praktik prostitusinya tersebut. Dalam sekali kencan, Mami V mematok tarif Rp1.000.000 untuk sekali kencan, di mana uang hasil prostitusi akan dibagi sebesar Rp700.000 kepada korban dan Rp300.000 menjadi milik pelaku sebagai upah atau fee, kata Adi Putra, Jumat, 7 April 2023. Sementara itu, kini pelaku dan sejumlah barang bukti sudah diamankan ke kantor Polresta Pangkal Pinang guna proses hukum lebih lanjut. Kami juga turut mengamankan barang bukti handphone Oppo milik pelaku, serta uang Rp1.000.000, ungkapnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.